Silovers, Enigma, fans semua yang ada di tanah air, selamat jumpa kembali. Kali ini kita akan ngebahas sedikit kegiatan yang ada di Sir Enigma saat ini ya. Tuh, bentar. Lagi ada event. Di sini pada kumpul ya, memang event ini belum tersosialisasikan dengan jelas ya, jadi kadang-kadang seperti ngedadak. Yang seperti barusan itu adalah kegiatan Tia Attack ya, dia menyerang kota Jair. Ini teman-teman semua pada kumpul ya, udah jelas pasti ada GM. Nah kebetulan ini ada Leonardo ya. Lihat dia pakai equipnya mantap, plus 12 semua itu. Ya di sini kebenaran karena memang kita pun baru bisa main kurang lebih dari 2 mingguan ke belakang ya. Ini udah ada hampir 1 bulan si Enigma launching, dan pasti masih banyak perbaikan-perbaikan yang ada di sana sininya ya. Termasuk bang sekarang udah mulai nggak ngebug. Kemudian apalagi ya, event-eventnya juga udah mulai rapih lah. Udah mulai banyak teman-teman yang main juga yang udah mulai hijrah. Malahan saya beberapa kali ketemu teman-teman yang baru mulai lagi dari nol ya. Konyol-konyolan aja ya, kita nggak akan bisa ngebahas banyak untuk saat ini. Tips trik kali ini saya akan coba informasikan untuk mengenai evolution dari pet ya, itu sangat penting sekali. Buset gue dibilang bau. Gagal mulu nempa dibilang bau. Ya udah, sebenarnya sih kita ada hal pembahasan untuk masalah pet, karena memang ini karakternya masih di level-level kecil ya, jadi saya pun hanya bisa memberikan beberapa masukan. Oke, itu pamit ya, masukan-masukan yang penting ya pada saat evolution, karena banyak sekali yang gagal walaupun itu bahannya sebenarnya udah benar, tapi entah ya, ada beberapa mungkin random untuk masalah bahannya. Nanti kita akan tes dan coba. Yang jelas yang ada di wiki itu betul, yang ada jelas di wiki itu betul semua, dan saya udah beberapa kali nyoba urutan-urutan seluruh yang ada di sana mengenai bahan-bahan yang diperlukan. Cuman memang ada gagalnya juga. Sepertinya di Seal Enigma ini, karena menggunakan sistem yang lama ya, persis sekali dengan Seal UDN yang terdahulu, itu sepertinya delay yang memang sangat berpengaruh di sini ya. Nggak seperti yang di BOD, karena di BOD itu menurut saya delay itu tidak terlalu banyak berpengaruh untuk masalah tingkat keberhasilan baik refine ataupun untuk evolution. Ya ini kebenaran. 7M lagi ada di bawah. Gue minta subscribe. Bayangkan, Bo. Baru-baru aja ngirim-ngirim video. Ini ada si Asna. Oke, nah ini salah satu teman saya lama. Baik dia orangnya, itu tumben dia mau muncul. Kemarin memang saya sempat buat di chat. Cleric ya, karena dulu juga dia memang price banget gitu. Emang yang main di secara real dia memang perempuan, dan untuk saat ini mungkin kurang lebih udah 10 tahun yang lalu lah ya bermain dengan dia, yang masih pada imut-imutnya. Kita itu waktu masih aku udah kuliah, dia udah mau lulus SMA waktu itu. Waduh, thank you GM Bang. Aduh, makasih banyak. Ya, itu juga Bang Leonardo Emmanuel, itu udah jelas masternya lah dengan Bang Farhan. Wah, itu bilang dewa-dewa lah.
dari dunia YouTubers juga chartnya juga udah tinggi-tinggi, dia udah bisa kasih konten-konten yang bagus termasuk Watrog ya. Jadi teman-teman yang lagi mau quest, mereka udah pada buat juga cara untuk menyelesaikan quest tahap pertama ataupun selanjutnya. Bentar nak, ini gue kadang-kadang suka merinding juga lah kalau ingat dulu bareng sama dia tuh, sampai gila-gilaan lah main Seal. Ya, mungkin dia umurnya sekarang udah grow up ya, udah mulai wow gitu. Dulu aja pasang foto udah imut banget. Iya nih, komen-komennya nih yang jago-jago nempak. Cuman jangan salah ya, di Seal Enigma ini kalian kalau gagal nempak ada informasinya loh di bawah di chatnya itu. Aku sering ketawa, banyak sekali yang gagal, ada yang gagal baru plus 7, terus yang ke plus 8 udah enggak inilah, udah enggak aneh lah. Kadang-kadang sering diteriakin pakai mikrofon. Nah, ini siapa lagi gagal nempak plus 70. Lihat, boys. Boy sering banget dia. Emang dia spesialis nempak kayaknya. Nanti suatu saat aku harus coba chat ke dia. Gas terus, boys, kayak gitu. Jam bang. Aduh. Nih Asna minta tolong buat evolutionin Seed ya. Seed dia itu udah jadi dari apa ini, dari Junmomo. Dia itu klerik, cuman pengen coba jadi petarung juga. Memang waktunya sibuk sih dia karena udah kerja juga. Jadi kadang kalau siang dimaininnya sama adiknya. Nah, ini dia. Ini Asna asli tuh. Cuman sayang saya belum kopdar ya. Oke, kita akan coba cari bahannya untuk Junmomo ke King ya. Ya syukur-syukur nanti dapat plati. Ini kita baru bikin chatnya nggak lama, jadi ya ini pun kopelannya baru 200 harian. Jadi kayaknya belum dapat bunga. Aduh, agak berabe juga ya sambil chat. Ini kayaknya kalau dia maksa mau cari berarti di level saya, ini bisa bayangkan. Mungkin saya harus leveling dulu sebentar. Barang 1-2 jam lah untuk mendekati ke level 80 lah, karena ini harus masuk ke gua alap ya. Di gua alap itu syarat masuknya itu untuk sampai mencari Jason, Cool Heart, nah itu sama Parao. Itu ya kita harus bisa masuk ke lantai 2 di gua alap ya. Selesaikan dulu itu EO misinya si nenek yang merawat nenek, tahu kan, udah pasti inget lah merawat nenek yang mondar mandir ke kuburan, jagain, kasih makan, balik lagi. Nah itu udah pasti hafal semua. Ini kan lagi musim, yang musim kan sekarang ngekor ke perempuan ya. Oke, kita bikin dulu sebuah settingan. Jangan lupa juga ransum tuh. Ya memang kondisi saat ini sangat merasa berat sekali beli pot ya. Ini kenapa lagi? Kenapa ya? Waduh, benar nih. Kayaknya dia bete banget tuh, sampai guling-guling gitu, minta dibeliin Ice kali buat Ki. Banyak ya Nana, disinilah kumpulnya kalau udah level medium di level 50 ya. Ini misi tingkat tinggi ini untuk mencapai kita minimal
aman ya, biar bisa semua pakai jenis pad itu adalah di Greenhorn. Bagi yang belum tahu ataupun baru mau main, ya Greenhorn itu ada di reputasi sekitar 39 ribuan. Ya, 39. Maaf, sorry. Itu baru rekrut ya. Nah, dari rekrut itu sudah tidak bisa nerima lagi misi tingkat tertinggi, yaitu 39.000. Untuk sampai Greenhorn biar bisa pakai semua pet itu di sekitar 51 ribuan. Bayangkan ya, sedangkan setiap misi itu hanya mendapat 200 sampai 500 experience dari apa? PEM, dari reputasi. Oke. Kita lewat kayaknya ini karena panjang. Yuk, si lovers, saatnya kita untuk evolution. Saya punya ada dua jenis pet seed di level 3. Ini Jun Momo, semoga berhasil. Ada siapa nih? Buset, jam segini. Ini saya mau evolusinya malam ini ya, sekitar kurang lebih jam 2 malam. Ini ngapain nih GM Mr. Bang Bang? Dia patroli. Wow, keren ya, GM-nya di Enigma sangat aktif dan dia selalu kontrol. Dan teman-temannya juga semua bilang, wah cepet banget responnya. Iyalah, biar agak-agak ada perbaikan. Wah, gue suruh ngegas nih. Oke, we try. Ini makanya saya coba Epo itu ya, lumayan lah. Untuk dapat opsi attack itu agak susah juga ya di sini. Di Enigma ini sangat sulit sekali mendapatkan option-option yang bagus ya. Makanya sekalinya ada yang lumayan ya, garap. Ini menentukan sekali untuk di seluruh jenis pet itu untuk sebentar. Semoga berhasil ya. Ini menentukan sekali untuk mencapai dapat pet rare. Aduh, kok gagal ya. Nah, inilah kendala-kendalanya. Itu sebenarnya bahannya sudah benar, cuman entah kenapa kadang-kadang selalu kejadian seperti ini. Dia pasti ketawa nih. Nah, kan pasti waka-waka. Aduh, nyebelin, susah lagi dapetnya. Karena kebenaran setiap ke daerah alap itu nggak ada yang hunting, jadi nggak bisa minta. Tuh ya, lihat bahannya. Tuh Paral Curse, Blue Blast mah gampang lah. Cool Hurt dengan Jason. Tuh, momonnya alot banget itu. Momon jenis elemen gelap. Oke, kita coba yang, nah inilah. Nah, ini si Purple ini lumayan juga optionnya. Dia walaupun masih Jun, dia udah punya damage 2% loh. Luka apa? DDT attack-nya 2%, terus defense-nya 1%. Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, hitung ya. Moga berpengaruh gitu maksudnya. Ya semua karena pemain lama pasti harus pakai delay pasti. Nah, iya kan? Benar. Berhasil. Sukses. Ini jadi apa? Alah, ki Blue King ya, Blue King. Lumayan lah, enggak apa-apa. Ini kita penasaran ya, coba lagi satu lagi masuk si Jun Momo. Ini bahan terakhir nih untuk yang apa yang agak susah. Lucky card, blue crystal, ice crystal, bowl, father excuse, dari papa bir dan apa, men's romance. Oke. Waduh, kayaknya bete nih kalau gagal. Aduh, bahannya susah. Oh my god.
Gagal, nakal sekali ini ya. Udah mah biasa SIM-nya, bukan yang blue, bukan dari green seat ya. Itu bedanya beberapa poin lah dengan yang hijau. Hai, tukeran lah, minjem yang pet GM lah, dia nggak dipakai hunting juga. Aduh, wah, nyebelin nih. Gua harus pinjam minta atau enggak buff nih buat ke sana lagi. Buat ke alep, gua alep. Eh, dia masih ada. Buset, perasaan gede banget petnya ya. Boro-boro jadi, bos. Gagal. Waduh. Jadi cuman satu yang opsi bagus lagi jadinya king lagi, bukan ini yang pretty. Aduh, ya dia mah tukerlah. Wow, itu pet kayaknya enak itu dipakai hunting deh. Gue ini emang agak besar ya ini. Berapa damage-nya ya itu ya? Fly Phoenix kan? Ininya apa? Luka berkurang, luka ini 21% kali ya. Dia yeah. Kasih jamu jago. Well, oke lah. Emang sekalian aja kasih cacing. Nah, oke, bro. Ini tempatnya mencari Jason. Dan satu lagi cool heart-nya dari si Momon Api juga Sping Escort. Untuk Parau ini beneran nih, kemarin tanggal 26 ya, ada event tuh, event apa namanya, hide and seek. Ini udah mulai ramai ya, event-eventnya udah sering banyak banget. Itu adalah salah satu bentuk perhatian GM bahwa dia memperhatikan player-player yang sekarang udah mulai login. Sekarang udah bisa login ya, coba cek aja. Kalian yang baru mau main silahkan siapkan aja emailnya dan tinggal register di websitenya. Oke, setelah perjalanan panjangku akhirnya ini sudah lengkap, apa namanya, bahannya. Attack 10, akurasi 4. Kenapa dia susah ya? Ini nakal-nakal kayak gini, kayak aku dulu pernah bikin tembus quads nih. Hampir 6 kali malahan saya waktu dulu quads tuh. Itu dari chicken. Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Salah ngitung. Aduh. Berapa kali kita gagal? 1 2 3 ya. 3 berarti sama yang ini kan. Hai, ini harus gimana nih, push up dulu apa ya? Oke, mungkin harus ini ya, harus sejajar. Stres. Aduh, jangan sampai gagal lah. John Momo, aduh. Coba lagi.
1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8. Waduh, kalau ini gagal cuman kesempatan satu kali lagi. Ya ampun, ini jual aja kayaknya Jun Momonya ya. Bapas banget 4 kali. Ada satu kali lagi selesai, kita sudah di pasar pun susah lagi nyarinya yang jual, kadang ada kadang enggak, kadang mahalnya kebangetan. Nah, pindahin lah posisinya, sial kali di situ. Oke. Lah, aku pindahin lah kali aja hati semua yang di atas ya. Oh. Oke. Nah. Aduh, jangan dulu lah, berat. Ah, lagi last round lagi. Sebentar. Aduh, tadi salah masukin bahannya, gagal lagi ya. Yalah, ulang lah, ulang. Apa lagi GM sembunyi gua yang penuh laba-laba, nggak ada lagi sana tuh ke Titan. Oke. Go, please, you know. Yes, sukses. Aduh, itu amunisi terakhir saya. Ada. Ternyata, jadi apa dia? Weh, jadinya pretty. Pantesan, ganjen berapa kali gagal. Mau jadi pretty toh. Tek 10 akurasi 4 lumayan lah. Berarti mau nanti yo, saya GB sudah si King. Oke, guys, itu kan ya bahannya. Jadi kalau memang gagal ya kalian coba aja dipindah-pindah lah itunya, apa urutannya ya. Karena barusan juga ternyata berhasil saya pindahin yang apa namanya Blue Blaze ya, apa Father Excuse ya, saya tuker. Oke. Freddy Momo bandingannya nih sama si King, dia 41 attacknya, Freddy attacknya 30 ya. Besaran King tambah damage yang dihasilkan 2%, damage yang diterimanya 1%. Ya, thanks for watching, share and subscribe nya ini video, terus dukung. See you, bye bye.